majoriti mereka sampai hari ini tak faham kenapa orang Islam tak boleh makan babi. Tak, babi ni najis. Sebab babi ni kan ada banyak kuman, ada banyak cacing dalam badan tu. Tak elok makan. Telur sampai kepada otak boleh buat lost memory. Hadis sebut tak? Ada kuman cacing tak? So bila kita bagi suatu hujah yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah, artinya tidak dilindungi oleh Al-Quran dan Sunnah, kita dalam keadaan yang bahaya. Jawapan yang paling selamat adalah kata kita orang Islam tak makan sebab ini perintah Allah. Disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173. Batu, ciptaan batu ni untuk apa? Untuk buat jalan, buat bangunan. Babi mungkin sebagai ujian kepada manusia. Sama ada kita taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah.